1 ikat kailan yang sudah dibilas dengan air mengalir, 2 cm jahe dicincang halus, 1 butir besar bawang putih dicincang halus juga. Kalau butirannya kecil berarti pakai 2 butir ya. 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, 1/2 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kotok. 50 ml air atau lebih enak pakai air kaldu ya. Lalu ini untuk sprinkle-nya, untuk taburannya ada bawang putih goreng secukupnya. Pertama didihkan air. Lalu untuk air rebusannya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan 1/2 sendok teh garam. Lalu masukkan kailan. Rebus sekitar 2 menit ya, jangan terlalu lama, jangan overcook karena nanti akan mengurangi cita rasa. Sayurannya tuh kok sayuran paling enak ya, masih crisp, masih crunchy gitu, masih segar dan tingkat vitaminnya pun masih banyak. Oke, ini udah 2 menit, sekarang kita angkat dan tiriskan. Ini minyak bekas menggoreng bawang putih dipanaskan kembali. Lalu tambahkan bawang putih dan jahe. Minyaknya udah aku ralat lagi sebagian, soalnya kebanyakan ya. Oke, ini udah harum. Sekarang tambahkan saus tiram. Masak dengan api kecil aja ya, biar nggak gosong. Kecap asin. Tambahkan air. Tambahkan gula pasir. Merica bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok makan larutan maizena untuk mengentalkan. Tes rasa. Oke, udah pas. Sekarang kita matikan apinya. Kailan yang sudah di-blanching tadi ditata di piring saji ya. Lalu kita siram dengan saus bawang putih. Lalu sprinkle dengan bawang putih goreng. Oke, ini dia ya, kailan cah bawang putihnya sudah siap untuk disajikan. Ini paling enak disantap selagi hangat ya. Oke, thank you ya. Selamat mencoba. Bye-bye.